Seorang suami di Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tega menikam istrinya hingga tewas. Insiden tersebut bahkan terekam dalam siaran langsung Facebook saat sang istri tengah asyik berkaraoke Sabtu 2 November 2024 malam. Dikutip dari Tribun Medan, sang suami Agus Herwin Tambun tega menghabisi nyawa istrinya, Hertalina Simanjuntak, karena diliputi rasa cemburu. Hal itu lantaran Hertalina kedapatan masih sering berhubungan dengan mantan suaminya. Saat Hertalina asyik berkaraoke dengan keluarganya, Agus tiba-tiba menikamnya sebanyak 5 kali. Teriakan histeris dari keluarga pun terdengar dan Hertalina langsung lemas terkapar. Seusai menikam sang istri, Agus terlihat menusukkan pisau ke dadanya sendiri. Namun aksinya berhasil dicegah oleh salah satu anggota keluarganya. Agus kemudian berlari keluar rumah setelah membuat sang istri tak berdaya. Pihak keluarga pun langsung membawa Hertalina ke Rumah Sakit Chevani untuk mendapatkan penanganan medis. Namun sayang, nyawa korban tak bisa tertolong. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.